Ramadan bukan saja bulan yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari, tapi ia memberi kesan dalam hidup kita dalam beberapa hal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini ataupun hari ini adalah hari akhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan esok hari akhir ataupun hari ini hari akhir. Kita harap mudah-mudahan Ramadan akan memberi kesan kepada kita. Sebab tu saya pun ambil peluang ni tulis sekeping khatam dalam tajuknya kesan dari Ramadan dalam kehidupan muslim muslimah sepanjang hayat. Kita harap mudah-mudahan Ramadan bukan saja bulan yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari, tapi ia memberi kesan dalam hidup kita dalam beberapa hal. Saya tulis, alhamdulillah bulan Ramadan sudah berlalu. Ini cuba kita gambar, katanya lepas pada Ramadan dah lah. Menandakan habisnya musim siam dan qiam, tamaknya bulan Al-Quran, bulan rahmat, keampunan, keberkatan dan kemerdekaan dari api neraka. Tetapi kesan dari Ramadan masih berada bersama umat Islam dan semua cara hidup, sama ada akidah, ibadat, akhlak, tingkah laku, pertuturan, keazaman dan semua usaha ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Memang Ramadan, bulan Ramadan memberi kesan yang amat mendalam dalam kehidupan setiap muslim yang ikhlas, bersih hati, beramal soleh. Kesannya dapat dinikmati sama ada di bulan Ramadan maupun selepasnya. Inilah yang kita harap. Nah, kita duduk dalam bulan Ramadan, banyak perkara yang kita boleh tahu tak tahu, patu duduk di kita sendiri. Tapi selepas daripada Ramadan, cuba kita tengok deh. Kita nak tahu, katanya kita kesal ke tak dengan bulan Ramadan sebulan kita duduk. Nanti tengok lepas pada ni. Sesiapa yang diberi taufik dan hidayah sepanjang hidupnya, berarti ia diberi hikmah. Hikmah ni maknanya benar hak kita boleh Allah Ta'ala bagi, sama ada melalui usaha kita ataupun melalui Allah Ta'ala ilham kepada kita. Hikmah yang melimpah kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Suratul Baqarah ayat 269. Maksudnya Allah memberikan hikmah kebijaksanaan. Dia cerita di sini ataupun ya maksudnya ilmu yang berguna. Ikutlah hikmah ni, ya boleh makna belaka. Bijaksana, baik, berjuruh, nah berilmu, berakhlak mulia, mana hikmah belaka. Jadi Allah beri hikmah tu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Ya ceraklah kena, dia nak boleh benar-benar molek ni, ya kena usaha. Nah, usaha pun kena jadi sungguh molek, lama, barulah ia boleh. Dan sesiapa yang diberi hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Banyak ni dunia dan akhirat, utama sekali di akhirat. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan mereka orang-orang yang menggunakan akal fikirnya. Sebab tu kita pun gunakanlah hati kita, akal fikiran kita sebanyak mungkin untuk kita dapat kebaikan dunia dan akhirat.
Ini duduk di usaha anak-anak orang dah. Nak wui tak boleh. Bukan pasal saka dah. Hikmah kena cari sendiri. Kena usaha sendiri, buat sendiri. Dan jaya insyaAllah. Dari kesan tersebut, jelas menunjukkan bahawa azam yang kuat dan usaha yang berterusan akan menjayakan seseorang menuju kebaikan insyaAllah. Maka di bawah ini penulis sudi mengemukakan sekalung nasihat sebagai sikit-sikit dah kepada saudara-saudari dalam beberapa hal sempena dengan berlalunya Ramadan tahun ini. Semoga Allah mencucuri rahmat dan berkat kepada kita semua. InsyaAllah lah, kepada kita sekalian. Saya buat jadi 4 tajuk penting. Yang pertama, hal akidah dan ibadat. Ini saya fikir sendiri. Gapo kesan daripada Ramadan kepada kita di segi akidah dan ibadat. Saya pun tulis katanya, belajarlah akidah Islamiah yang sahih. Ini wajib atas setiap orang kena belajar jadi kemahkan akidah yang betul, yang sahih, serta berpegang teguh dengannya sepanjang hayat. Nah, sepanjang hidup kita. Kuatkan iman dengan apa? Dengan 2 kali itu. Aqidatul Rasul. Tak ada orang yang atas dunia ni katanya akidah Nabi tak betul. Nah, kita nak lagi tu, nak akidah Nabi. Kalau orang katanya akidah mukmin, akidah muslim, akidah orang tua, akidah orang ni, boleh jadi kita katanya, ada lagi. Kena tak kena, kena tak kena. Walaupun umumnya akidah adalah betul. Tapi akidatul Rasul, akidah Nabi, semuanya betul. Tak ada salah walaupun sikit. Nah, kita nak akidah Rasul tu. Nah, kerana akidah yang betul adalah asas kehidupan yang betul dan benar. Dia mula situ. Gapa-gapa. Akidah ni maknanya, kuam cia, laksata kita tu, yang kita pergi. Rajinlah mengerja amalan soleh, sama ada fardu maupun sunat, mengikut penerengi ulama yang beraneka pendapat yang betul. Maknanya, laklai ulama tu nampak lagu mana, ulama nampak lagu mana. Semua tu diambil daripada hadis Nabi, ambil daripada Quran belaka. Sebab tu kita kena mikir luah sikit. Cara kita beramal ni, fikir jadi luah. Lepas tu jangan kita speak dalam hal. Kalau lagu tu, kita ada buat lagu ni sokmo. Saya misal tak? Dia buat lagu ni sokmo. Kita kena jadi luah katik. Terima katik. Katanya, ada pendapat yang ulama nampak katanya, lagu tu. Dia ambil daripada sunnah Nabi belaka. Ajaran Nabi belaka. Sebab tu, kita jadi laklai dalam apa? Dalam ha'amah ni. Tak? Hidupkan qiyamul lail. Ha, ni insyaAllah dah. Lepas pada ni kita akan tengok ni. Dalam bulan Ramadan cuba kita perhati. Tak berhenti kita nak malas semaya ke apa. Semaya terawih, semaya witir. Tapi bawa lepas dah Ramadan sehari ya, witir tak hidup lalu dah. Sungguh tak, tak tahu lah. Semaya terawih, nak malas sebab kita duduk di dalam bulan Ramadan. Tapi qiyamul lain, jarang nak hidup. Ni bagi orang yang tak kuat sangat iman dia. Nah, kena bangun sokmo qiyamul lail. Lepas tu puasa sunat. Istighfar, taubat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu berdoa, khusyuk dan tekun dalam semua ibadat. Jadi tenang hati kita bila kita boleh sembahyang, kita boleh zikir, boleh gapo, tenang jiwa kita. Tu tanda katanya orang mai mi panha, orang mai kriat. Apabila dia tekun dan khusyuk di dalam amal ibadat dia, semua ibadat serta bertakwa kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ajaran agama. Ini duduk di dalam tajuk yang pertama, akidah dan ibadat. Yang kedua, hal akhlak dan muamalah. Akhlak peribadi kita. Lepas tu muamalah, cara kita bergaul dengan orang ramai. Lagu mana? Saya tulisnya, bergaulah sesama manusia dengan akhlak mulia. Jangan berih kecek mudah-mudah. Jangan berih. Jangan nampak katanya main belaka, kelola belaka, tak boleh. Orang ada pasang, orang kecek sungguh, kita kecek kelola. Ha, tu jangan. Nah, jatuh ke apa? Jatuh maruah kita.
Jangan banyak pasal kelolo-kelolo doa. Nak kelolo boleh. Tengok tepat dan tengok masa dan tengok orang juga. Tak, jangan buka katanya kita kan siapa kau boleh kelolo dengan orang semua. Tak tu tak boleh. Lepas tu bersopan santun. Sopan santun ni maknanya orang pasal tegur orang, kecek dengan orang, wis salam, senyum manis. Mudah masuk dengan orang tu dia panggil sopan santun. Nah, dan berhikmah dalam semua tingkah laku. Hikmah lagu mana? Maknanya cerdik orang tu. Dia masuk dengan orang, dia bergaul dengan orang. Walaupun orang tu dia tak kenal, orang tu tak kenal dia. Tapi bila jumpa apa? Boleh masuk dah dulu. Bukan nanti sehari, dua hari nak boleh masuk. Kena duk tengok dulu dia ni siapa ni. Nak tegur rasa tak berani, itu tak. Gitulah kita jadi mudah lah. Kita gaul dengan orang dan pergaulan sesama dengan muslim, sama ada dengan muslim maupun kafir. Orang kafir pun kita kena gaul dengan dia. Tujuan kita ni nak royak Islam kepada dia. Tu cara apatah lagi kita dengan orang Islam. Lepas tu saya tulis lagi, teguhkan persaudaraan sesama muslim. Jadi ada semua pasal dalam hati kita. Dia saudara kita. Dia saudara kita. Walaupun lelaki, perempuan, super belakang. Orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia adalah saudara kita. Jangan kita zoling dia. Jangan kita mupak. Jangan kata huduh. Walaupun kenal tak kenal, dia adalah saudara kita. Tapi pasal lagu tu, berkepribadian yang mulia serta kepribadian maknanya bukali kapal. Nah, mulia kita ni. Serta hindari dari semua sebab yang menjatuhkan maruah diri. Hindari maknanya jauh-jauh. Lihat daripada sebab-sebab yang menjatuhkan maruah. Ini kita kena ingat ni. Maruah kita ni maknanya nata kita, bukalik kita. Kita buat gapa-gapa depan orang nampak benar tak senonoh, tak molek, tak munasabah. Ha, maka kita lihat-lihat. Jangan siapa ke kita buat orang tengok, lagu ni jatuh maruah ni. Ha, tu. Nah, gitulah. Diri, maruah diri dan keduduk ke hidup. Bersihkan hati dan nafsu dari sifat keji dan buruk. Serta kawanlah, saya tulis situ le-le dua ekor tu lah, tak si wit takut, takut baca tak kena. Kawanlah. Ha, kawan ni maknanya kuap hum. Jaga molek. Ya kawan daripada bahasa orang putih tu. Bahasa orang putih. Kawan. Nah, diri. Kawanlah diri dari godoe syaitan. Ha, ni nanti tengok ni. Tu hair nak apa? Nak buer. Nak koci. Ada ikat syaitan dalam bulan Ramadan. Boleh masuk raya pak tu selalu dah. Alawat selalu dah syaitan. Walaupun dalam bulan Ramadan kita ada tengok manusia seluruh dunia pun ada buat maksiat, tapi kita yakin dengan hadis Nabi yang Nabi katanya wasuffidatis syayatin, dan dibelenggukan semua syaitan. Maka bila habis Ramadan syaitan cayu Tuhan lepahlah dia. Maka dia mengamuk. Kadang-kadang kita sendiri ada kuat dalam bulan Ramadan, bawa lepas Ramadan koyuh lalu dah tak rok. Imeh pun tak erok, amal ibadat pun tak erok. Ha, nanti tengok. Wal iyazu billah. Nah. Jangan kita digoda oleh syaitan. Yang ketiga, hal ilmu dan kemajuan. Alhamdulillah, bila ada ilmu orang itu kena maju. Belajarlah ilmu pengetahuan yang sahih. Sebab saat ini, tambahlah pelbagai ilmu untuk kemajuan diri dalam semua hal. Pakat-pakat ngaji dah, pakat ngaji. Siapa berasa katanya malah ngaji, usahalah ngaji. Baca, dengar. Kalau boleh lagi, anak cucu kita jadi ngaji belakang. We ngaji tinggi belakang. Cuk penyatri, siapa cuk doktor. Kalau boleh. Kalau boleh tu. Fahamilah Islam secara sempurna. Dengan sebab kita ngaji tu lah, kita reti Islam. We jadi krop wong con, kita pahal Islam. Jangan pahal Islam, semaya, puasa, zakat, nikah. Bagi sako, cerah, hak tu saja. Bukan. Semua tiap-tiap cara. Serta zahirkan sifat ihsan, kebaikan dalam semua cara hidup dengan mematuhi ajaran Allah. Itu dah. Patuh menjadi sungguh hidup kita dah. Sunnah Rasulullah SAW dan berbuat baik sesama manusia setiap masa.
Jangan kita buat seteru dengan orang. Tapi kita buat baik. Baik berlaku kita dengan orang ni. Dan sama ada orang hak setuju dengan kita ataupun orang tak setuju dengan kita. Kita pun tak tahu juga katanya siapa duk buat seteru dengan kita. Tapi kita harap mudah-mudahan semua tiap-tiap pihak akan menjadi baik berlaku. Irak kasih saya. Pakat doa gimari-gimari. Itulah orang Islam. Nah kita ingat katanya. Kita tiap-tiap orang ni pakat doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Minta supaya Allah Ta'ala apung dosa sekalian muslimin muslimat mu'minin mu'minat hak hidup dan hak mati. Bermaknanya kita duduk di bawah naungi doa yang sama tiap-tiap orang pakat doa belaka. Tapi boleh masuk di dalam apa? Witi cara patibat hak sungguh di dalam hidup bakpo kita duk baloh bakpo kita duk masai muka jangan sama sekali sebab kita duk doa gi mari tapi bakpo kita duk gi baloh duk gi pecah belah dan sebagainya. Nah, patu saya tulis lagi, terapkan dasar hidup dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nak jadi makai sungguh, terap-terap ni maknanya kita supaya kita pocok kerak hidup kita tak gonyer, tak tubik lah daripada Quran dan Sunnah. Lagi, sebarkan ajaran Islam kepada semua orang serta mengambil sebab-sebab kemajuan dengan menggaris wawasan yang cemerlang kerana Allah serta mencapainya dengan baik. Ingat molek dah, siapa ada ilmu jangan bakhil, jangan kedekut. Sabar. Sabar sebanyak mungkin, terutamanya ilmu Allah, ilmu Rasul. Walaupun orang tak ada bui upah gapo ke kita pun tak ada gapo, sabar banyak, royak banyak sebanyak mungkin. Lepas tu soal lagi saya tulis sini, garis wawasan, maknanya kita wang wisai tat kita masa depan 5 tahun 10 tahun gotu goni gotu kita kena wang pen setiap masa setiap tika hijau utama sekali kita kena tong mi pen ni orang putih dia buat ni. Sebab tu dia berjaya. Bapa boleh orang putih hijau jaya tu hewi berjaya kepada dia. Kita bukan patisik katanya orang Islam kita main mi pen, orang Islam kita pun ada pen. Tapi bila kita tengok orang Islam kita sendiri prakmen, bila orang putih ataupun orang kafir buat sesekara dengan orang Islam buat sesekara, bapa boleh orang kafir buat jaya? Sebab dia ada pen. Pen 1, pen 2, dia kena ada, dia buat so. Pen raya yang raya san. Kita orang Islam pun, walaupun kita cerdik, kita mengaku katanya ulama-ulama zaman dahulu cerdik bijak. Tapi, sebab kita tak pergi guna pen tu, maka lom lew dalam kerja setengah-setengah. Itulah. Nah, ni kalau dia orang pandai ceramah, pandai wi ilmu cara hakan wang pen, Masya Allah, akan jadi satu kos supaya obrom. Supaya obrom dah. Bila kita masuk obrom cara hakan wang pen dalam ongkon ke dalam tepat dalam gapo semua tiap-tiap kala, kita akan boleh ilmu yang sangat berharga dengan orang pandai-pandai bijak-bijak dia peroh otak dia ilmu dia royak cara wang pen. Dia mula daripada hidup kita supaya kita tubik rumah kita nak pergi kedai tu. Yang misal bet tu kita capai talat wang pen mai orang hot wang pen minta maaf ah hari ni panjang sikit. Nak royak katanya orang hot wang pen ya list siap-siap dah ya nak beli gapo, ya tengok barang dapur, tengok go tu, tengok go ni, ya tulis. Lepas tu ya kira bla-bla katanya duit hot ya nak bawa dengan nak beli tu cukup ke dak tu pan orang wang pen tu. Tapi bagi orang hot tak wang pen ya pergi kedai ya nampak katanya gapo yang ada dalam kedai tu dia nak dia ambil, dia ambil. Kadang-kadang terlupa. Boklik rumah pak. Ah, tu tak beli. Nampak dah sana. Ha tu dah. Tu saya bisa mudah-mudah kita pergi kedai kita wang pen dengan mai wang pen. Apa tah lagi ongkon somsa. Cerak ni dia kena ada pen. Ha tu gitulah. Saya tak panjang sangat dah, tapi nak ayat katanya hidup kita ni tong mi plan, kena ada planning. Plan tu artinya plan. Nah, planning kan wang plan. Ha gitulah. Yang keempat akhir sekali,
hal seni kehidupan. Seni kehidupan ni taksa ciwit. Taksa ni orang putih dia terjemuh ke bahasa putih, dia panggil skill. Skill artinya taksa, kuam samat. Orang ni memang dia tak serupa. Orang tu orang ni, orang tu orang ni. Tapi bila pakak-pakak gi belaka, orang tu minat kau tu, orang ni minat kau ni, alhamdulillah kita mari duduk sekali. Tak mungkin kita nak pelik tua eng, nak pergi duduk suku, tak masuk dengan orang. Kita ada kepandai, tapi tak pandai masuk dengan orang dan sebagainya. Ini benar besar juga. Kalau dia kita mari kecek dalam tajuk ni. Seni kehidupan yang diredai Allah. Kita naknya, hidup kita ni diredha oleh Allah. Apa saya tulis? Tegakkan pendirian yang teguh. Cut jin tong man kong. Isikan masa dan kerja dengan perkara yang berpaedah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Nah, bukan kita buat untuk diri kita sore, tapi kita buat wujadilah untuk sangkum, dapat paedah daripada kita. Patut ikhlaslah dalam setiap gerak kerja. Baiki apa yang terlanjur dan tersilap. Terlanjur maknanya hok plat. Ha tu. Hok kita plat dah. Baiki. Jangan duk lok plat. Plat sokmu. Tak leh. Neh, sekali plat mai pandai, tapi 2-3 krang duk plat sokmu, plat sokmu, patu duk plat ruang dia kan. Tak leh. Gitulah. Nah, ni bu jadi bot rian kepada kita. Sesalah di atas kesalahan dan kesilapan. Jilohkan dosa. Jiloh-jiloh ni maknanya supaya dengan kita ambil kertas pasir tu. Gi sapu. Besi hok ke apa? Hok karat-karat atau tu dia panggil jiloh. Jiloh ni maknanya nak jadi fsina. Kelik. Ha tu dia panggil jilohkan dosa dan maksiat dengan penyesalan. Tu Nabi kata annadamu taubatun. Saya nak kita ingat ni hadis ni. An-nadamu taubatun. Taubatun kita tak ada kena ngapa dah sebab dia nama taubat. Tapi an-nadam. An-nadam art nadam nung dami. Patu bubut alih le depe. An-nadamu maknanya sesah. Sesah itu ialah taubat. Nah. Ambil wakilah ni wak klik tu. An-nadamu taubatun. Ingat molek. Sesah itu ialah taubat. Maka kita jadi sesah sokmo. Hak dulu-dulu kita biasa plat, biasa buat benda-benda tak molek. Sama ada setengah-setengah orang biasa buat dosa besar. Ha ni kita harap ni mudah-mudahan akhir Ramadan ni hari ni ni Allah Taala apung habis dosa kita. Dosa kecil apung banyak dah. Nah, dengan kita buat kebajikan, buat tu buat ni, dosa besar kena tobat. Nah, insya-Allah kita tubik daripada Ramadan. Dan dekat ada air kita cuci bersih. Tak ada dosa. Orang tubik daripada Ramadan, yakinlah katanya dia tak ada dosa. Gitulah. Nah, serta dengan dia wui maaf dan minta maaf dengan orang semua. Lepas tu istighfar dan taubat nasuha setiap masa. Mulakan usaha yang baik dari sekarang sampai mati. Remton kita ada. Wui jadi molek semua. Walaupun kita dulu kita tak molek, tapi lah ni kita molek dah. Dan ni kita mulai dah. Mula, kalau siapa nak azir hari ni pun, azir lah. Dah, tak mesti katanya siapa one kert, kau pimai, kau apa, tak mesti. Mula daripada bila-bila pun boleh. Akhir sekali, tidak ada siapa terlewat dari kebaikan. Dan memula kehidupan baru. Ni kata-kata yang Nabi sebut dan ulama pakat sebut belakang ni. Ha ni. Penuhi hidup dengan perkara baik yang diberkati dan berkualiti. Kualiti maknanya kunafhab, tinggi, serta jauhi dari segala perkara sia-sia dan dosa. Saya pun seru diri saya dengan itu, ambillah pengajaran dari Ramadan. Semoga hidup dimuliai Allah dengan kebaikan yang berpanjangi dari dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Nah, saya harap katanya kertas keping ni menjadi semangat baru hidup kita dan untuk kita hidup selama-lamanya menjadi orang jujur, orang baik dunia sampai ke akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.